Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada di wisata Bukit Ancir ya, di Bangkalan. Nanti lokasinya akan saya share di Google Maps. Nah, tapi di sini ini lagi teman-teman lagi survei ini untuk potensi daerah para layang di Bangkalan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi ini lokasinya di sini sangat bagus sebenarnya. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini lokasinya sangat bagus, cuma sayang ini anginnya dari belakang. Nah, kita sekarang coba lihat lokasi berikutnya. Jadi titik di belakangnya sana gitu. Jadi dengan harapan di sini anginnya memang betul-betul headwind kalau di arah yang satunya ya. Baik, ini sambil kita melihat-lihat situasi di daerah Bukit Ancir ini, kita ikuti teman-teman kita di sini yang meninjau lokasi di balik bukit ini. Mohon maaf ya, ini gambarnya kurang stabil karena saya tidak bawa gimbal hari ini. Tidak terencana sih ini. Setelah itu nanti akan saya juga tampilkan atas. Baik teman-teman, ini kita sekarang sedang di atas ya. Nah, ini adalah sisi dibaliknya bukit tadi, dimana kita bisa mendapatkan headwind ya. Jadi mungkin ini cocok untuk latihan pemula di sini. Memang tidak setinggi gunung banyak ya di Malang, tapi ini untuk pemula ini sudah sangat bagus sekali di sini. Dan pemandangannya, ya ini kami kemalaman di sini. Dan pemandangannya di sini luar biasa. Oke. Ya. Selamat sore menjelang petang, kawan-kawan semua di sore hari ini ya. Sudah maghrib, sudah sebenarnya kita nyoba tadi berangkat sekitar jam 3 lewat untuk survei lokasi yang kita prediksi bisa dibuat tempat latihan untuk pemula ya, untuk take off para layang. Kami ke daerah Gunung Kampek, cuman ketinggiannya agak kurang dan terlalu banyak pohon ya, itu kesulitannya. Kemudian kami banting setir balik kanan ke Bukit Ancir yang letaknya di Desa Kemuning, Kecamatan Trageh, Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah ini ketinggian juga tidak tinggi, tapi untuk pemula, untuk siswa menurut saya sudah cukup lah. Artinya bisa untuk lompat-lompat dulu gitu ya, nyoba latihan para layang. Sebenarnya di sana yang sedikit lebih tinggi, cuman kondisinya dua kali ini saya ke daerah yang bukit sebelah itu selalu tailwind, anginnya dari belakang. Sedangkan lokasi take off-nya sebenarnya lebih keren di sana, banyak pilihan dan tidak terlalu banyak pepohonan, sehingga aman untuk kita memilih mau ke depan, kanan, kiri, tidak ada persoalan. Nah, untuk yang di sini alternatif keduanya, kelemahannya di sini terlalu kecil memang untuk menghampar parasut, tapi bisa kita akali dengan membuatkan landasan untuk take off main papan ya. Papan, kalau tidak ada papan pakai gedek juga bisa sebenarnya, kemudian ditutup pakai terpal. Secukupnya nanti bisa menghampar dua parasut lah, atau satu, kemudian dikasih space lagi 2 meter 2 meter kanan kiri. Terus kedepannya ini sudah
apa hamparan yang agak landai, cuman yang menjadi kendala lubang di depan itu nanti bisa diakalin juga, kita tutup pakai gedek atau apa. Alternatifnya adalah kita belok kanan sedikit atau melewati jalan, kita landingnya di seberang jalan sana, itu main amannya. Dan kondisi petang ini, ini angin di antara berapa Mas Aulia? 8 ada ini? Bisa. Ada ya? Iya. Dari 8 sampai ke 10. Ini waktu petang, kita belum nyoba nanti pagi, siang, atau menjelang sore. Mudah-mudahan ini nanti bisa disurvei oleh Mas Agap, instruktur kita. Dan bisa kita gunakan untuk atlet, calon-calon atlet pemula di Kabupaten Bangkalan. Itu saja dari kita, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Kita akan koordinasi dengan pemerintahan desa untuk ya kita garap lah ini, biar tidak hanya Bukit Ancir sudah ter-up di medsos, cuman belum ada fasilitas apapun di sini. Mudah-mudahan nanti ini bisa dijadikan ajang untuk latihan dan bisa mengundang masyarakat untuk datang ke Bukit Ancir ini. Oke, dan saya Matur Husairi, selamat sore, salam olahraga.